pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan program kuota internet gratis kepada tenaga pendidik, pelajar, mahasiswa, dan juga para dosen. Dan program ini disalurkan pada bulan Maret sampai bulan Mei pada tahun 2021. Jadi kita harus memahami bagaimana sih caranya untuk mengecek kuota subsidi dari Kemendikbud. Nadiem Makarim menyatakan bahwa kuota internet ini lebih kecil besarannya daripada tahun sebelumnya, tapi jangkauannya lebih luas.